Cara mengatasi telinga tersumbat ketombe. Dr. T. Yohanita, SPTHT. Telinga tersumbat kotoran ketombe. Telinga gatal dan berkerak akibat telinga jamuran ketombe. Ketombe ini biasanya dari ketombe kepala. Telinga berkerak akibat ketombe disebut dermatitis seboroid. Ketombe ini tumbuh di dalam telinga. Kulit di sekitar liang telinga bisa mengeras seperti bersisik, berwarna putih dan tebal. Gambar telinga berketombe. Tampak kulit menebal dan ketombe warna putih bersisik. Sebelum berlanjut, subscribe, like ya. Dan yang ingin bertanya, infokan di komen ya. Dan share ke teman-temannya. Cara mengatasi telinga tersumbat ketombe. Cuci kulit telinga setiap hari menggunakan kain pencuci dan sampo atau sabun obat ketombe untuk membantu mencegah munculnya ruam. Sampo atau sabun obat ketombe yang mengandung zinc pyrithione dalam jumlah tertingginya yang diizinkan yaitu 2%. Jika ketombe ke telinga yang berkerak tidak hilang, gunakan krim clotrimazole untuk obat ketombe sampai ruamnya hilang. Penggunaan krim clotrimazole pada telinga berketombe sampai ruam di kulit hilang dan bersih selama beberapa minggu. Jika ada infeksi akibat iritasi, dapat diatasi dengan makan obat antibiotik. Untuk menghilangkan rasa gatal, makan obat antihistamin. Terima kasih, Dr. T. Yohanita, SPTHT. Subscribe, like, comment, share ya.